Bahan yang saya gunakan adalah cengkeh, cengkeh kering. Oke. Okay. Untuk ini saya akan gunakan secukupnya aja. Oke. Okay. Kemudian jangan lupa cengkeh ini kita cuci dengan bersih. Oke, okay. kita cuci dulu. Setelah cengkehnya dicuci, kita akan sediakan satu panci. Oke. Okay. Panci atau periuk bersih, kemudian letakkan cengkehnya sini. Tambahkan dengan air secukupnya. Kemudian bahan ini kita rebus selama 10 menit. Oke, okay, kita kita rebus dulu. Oke, okay, jadi ini dia air cengkehnya sudah agak hangat. Masukkan ke wadah yang bersih. Oke, okay, kita tuangkan aja sini ke wadah yang bersih. Oke. Okay. Setelah ini kita diamkan aja hingga bahan ini menjadi dingin, oke. Okay? Jadi kita biarkan aja hingga dingin. Oke, okay, Bunda Sister, setelah bahan ini menjadi dingin, kita akan tambahkan dengan sedikit minyak zaitun. Tambahkan sini setengah sendok makan minyak zaitun. Oke okay, kita gunakan setengah sendok makan aja. Campurkan sini. Pastikan bahan-bahan ini tercampur. Setelah ini, Bunda sister bisa menggunakannya. Untuk cara makainya gunakan kapas, oke okay. kita celupkan seperti ini. Setelah ini oleskan aja bahan ini merata pada seluruh kulit wajah setiap malam sebelum tidur. Jadi pastikan kulit wajah kita bersih dulu, kemudian oleskan bahan ini merata pada seluruh kulit wajah dan leher. Seperti ini. Setelah ini diamkan aja semalaman, baginya baru dibersihkan atau dicuci dengan air. Bunda sister bisa melakukan perawatan ini setiap malam untuk mendapatkan kulit yang kencang muda, bebas keriput dan bebas flek hitam. Dan ini selesai digunakan, bunda sister bisa menyimpannya di dalam kulkas. Bunda sister bisa menyimpan bahan ini dalam sebuah botol agar mudah untuk digunakan dan disimpan. okey? masukkan dalam botol seperti ini masukkan cengkeh cengkehnya sekalian Oke, okay, untuk cara memakai bahan ini, gini aja bunda sister, kita boleh semprotkan aja merata seluruh kulit wajah dan leher ataupun kita dengan kapas oke, okay, teteskan aja seperti ini oke okay. kemudian kita oleskan pada kulit wajah yang sudah bersih jadi pastikan kulit kita tidak ada makeup. setelah kita diolesi merata seperti ini diamkan aja semalaman paginya baru dicuci, oke okay?